Jadi hari ini Gracia lagi ada sama Kak Gita. Halo Kak. Halo, aku Gita. Nah, jadi hari ini sebelumnya Gracia kasih tahu semua viewersnya Gracia yang lagi nonton sekarang. Jadi kita tuh pernah ketemu di mana ya, Kak? Dulu di event di Malang. Di Malang ya. Gracia sudah lupa, guys, karena itu tahun 2016-an ya. Gracia masih kayak masih kecil gitu. Enggak kecil banget sih. Enggak kecil banget. Pokoknya Gracia masih SD kalau nggak salah gitu, jadi guysnya kayak sudah lupa gitu. Jadi hari ini kita itu mau makeup challenge. Nah, kalau kalian semua yang pengen tahu, tetap ikuti terus, ikut tonton terus. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa juga buat subscribe, like, comment, and share my YouTube channel, oke? So guys, kita mau pergi, kita mau challenge-nya itu nggak di sini guys. Jadi kita pesan grab-nya dulu. Challenge. Jadi challenge-nya ini di dalam mobil. 3, 2, 1. Guys, kalian tuh udah lama gak makeup sendiri? Oh, pantesan dong. Terusnya biasanya kalau nge-vlog kan makeup sendiri. Miss Global. Biasanya kan di makeupin lama. Saya bilang tuh kalau makeup lama banget. Ini ada challenge kayak gini nih, harus cepat. Aku bawa-bawa aja. Pengennya sih gitu. Oma, Maria. Kaca, this is Kaca, this is Kaca. Oh my god. Ternyata susah loh, karena banyak ini apa? Mantan Gisha nggak pakai ini dong, eyeliner dong. Coba kalau Gisha pakai eyeliner. Karena hari Selasa sama Kamis itu ada ekskul sama Jumat sore juga. Tapi sekolahnya cuma sampai Jumat. Iya, Jumat aja kan. Sabtu Minggu ekskul. Beneran? Iya. Minggu? So, Gracia kelas 8 aja sudah banyak tugas toh. Ya kan guys, kalian ngaku guys kalau kalian yang kelas 8 atau SMP atau SMA. Apa? Bro, jalannya kenapa begini? Bisa mau pakai eyeliner tapi takut. Oh iya, hati-hati kakak, semangat. Cara apa, baby? Kita nggak bisa nyentuh. Aduh. Gisa nggak bisa ngomong di sini. Di sini nggak bisa ngomong. Bisa. Oh my god. Gak ada merah. Ani, aku nggak bisa. Kamu lo, tinggal merah. Aduh, bentar lagi, bentar lagi, Kok rapi yang satunya? Yang ini rapi kan? Yang ini gak rapi dong. Lu pake apa dulu ini? Aduh, gak bisa. Aduh, gak bisa. Oh my god! Shut up. Ada lampu merah. Ada. Hijau terus, hijau terus. Dan BTS, terus so aku minta tolong mbaknya, mbak ini ada yang kayak gini, gak ada gitu. Terus so aku bully.
lambatin dong. Lu bilang lambatin dong. Aduh, tinggiin harusnya gak usah ngomong. Ya, Grace kok rapi sih? Loh, ya, I don't know. Jangan rapi dong, Grace. Aku gak rapi. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. So guys, kita sudah sampai di kafenya. Nah, ini nggak tahu kafe atau apa ya. Yang penting tadi kita sampai di sini cepat-cepatan. Terus cepat-cepatan. Pokoknya nanti kita turun, kita mau tanya pendapatnya orang-orang yang ada di kafenya sana. Yang bagus itu di antara kita, yang bagus, yang menang itu siapa? Dan nanti ada challenge-nya lagi pastinya kan, Kak. So, ikutin terus. So guys, kita sudah sampai dan kita juga sudah pesan minum ya kan, Kak. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin apa sih, Kak? Selanjutnya habis kita challenge kan selesai. Kira-kira apa? Kalau challenge itu harus ada hukuman. Oke, pasti. Pasti dong. Terus hukumannya apa? Kan nih makeupnya hancur nih. Iya, udah hancur kayak gini. Yang menang berhak buat nyoret-nyoret yang kalah. Oke. Oke, oke. Soalnya guys, saya tuh optimis menang. Saya pasti menang ya kan guys, lihat tuh mereka aku, oh my god, mereka aku tuh bagus banget. Nah, tapi sebelumnya kita ada kayak hukumannya, kita harus ada challenge lagi biar adil. Kalau misalnya challenge-nya cuma satu di mobil aja nggak adil, jadi kita harus ada challenge lagi. Mungkin filter di IG pakai mesin yang menilai kita. Jadi kita bakalan pakai Instagram, filternya Instagram kan sekarang ada banyak tuh. Nah, nanti kita juga bakalan nanya mbak-mbaknya sama mas yang di sini, make up-nya kita tuh lebih bagus yang mana sih guys? So guys, kita langsung aja buka Instagram filter. Oh ini nih, rate your face. Oke, okay. One, semoga bisa. Semoga banyak menang. Satu, one, two, three. Oke. Bakalan oke. Okay. Usia 10 guys. Usia 10. Loh. Seratus. Oke, menang Kak Gita ya. Satu. Menang Kak Gita. 1-0. Iya, makasih. Mbak, mau ngomong sebentar. Mau minta tolong sebentar, boleh Mbak? Tolong dijawab jujur, sejujur-jujurnya dari lubuk hati yang paling dalam ya Mbak ya. Tolong dijawab sejujur-jujurnya di antara kita berdua ini yang make up-nya bagus yang mana? Ini tadi challenge, jadi kita make up di mobil. Oh, yes. Berarti aku menang satu guys, satu. Thank you banget ya Mbak ya, thank you. Ya jangan lupa subscribe YouTube-ku Mbak. Thank you so much. Nah guys ya satu, Kak Gita satu. Berarti nilai kita seri. Oke. Kita nambah satu lagi. Jadi kita harus ada challenge satu lagi guys. Untuk menentukan siapa yang menang. So guys, kita ini berdua seri guys. Jadi kita harus menentukan challenge lagi. Tapi challenge-nya itu kita nanti bakalan tanya ke kasirnya. Yang jaga di kasir itu make up-nya bagusan mana sih? Setuju gak Kak? Berarti kita langsung aja guys. Ayo kita naik. Naik. Jalan ke sana. Halo Kak. Kita tuh sekarang ada challenge. Yeah. Jadi di YouTube-ku tuh di Indonesia lagi nge-vlog. Nah, kira-kira di antara kita berdua nih siapa make up-nya bagus? Yang paling bagus di antara berdua. Kalau menurut aku kakak yang baju putihnya yang lebih bagus. Oke, guys. Berarti guysnya di-oil. Terima kasih kakaknya, baik sekali. Oh my god, ya kan. Oh my god, oke, langsung aja kita. Nanti apa dong sekarang? Oke lah, hukuman abis itu. Oke guys, karena di challenge kali ini aku yang menang. Aku bakalan coret-coret muka Gracia sesuka hatiku. Iya, Mbak. Iya. Aduh, dia itu orang. Dia itu orang
Jadi saya siap. Siap. Harus siap, guys. Oh my god. What is this? What is this? Mulai dari apa ini? Aduh, matilah aku. Aduh, matilah aku. Ya udahlah. Lihat orang malu. Apa-apa guys, ini lebih konten. Aduh. Oh my god. Oh. Apa-apa guys, ini bagus guys. Oh my god. Karma is real guys. So, nanti kalau bisa diginiin, nanti kalau kita bakalan gini sama orang. Karena karma is real. Enggak kira. Iya. Yeah. Enggak mau diginiin orang. Oh my god, malu. Ini dipikir orang gila juga. Oke, okay, udah. Udah kan? Kamera dong. Gak puas kan kak? Bagi gangguin aku ya, tapi ini karena aku kalah challenge ya, it's fair. Jadi guysnya ada bonusnya, guysnya ini masih baik. Guysnya diginiin, guysnya masih baik. Guysnya mau kasih bonus, jadi guysnya sesuai janji. Guysnya mau story di Instagram, nanti guysnya tag kak Gita. Ini kalah challenge gitu ya. So guys, thank you banget yang sudah nonton vlog Glacia kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Glacia V. Dan juga jangan lupa follow IG Glacia, Glacia underscore V. Dan juga jangan lupa follow TikToknya Glacia, tuh ada Glacia V. Dan juga Kak Gita, ada IG? Oh, IG ku Indah underscore Gita 16, thank you. Okay. Terus, kalian juga jangan lupa kalau kalian misalnya pengen punya GV Tumblr, GV official Tumblr, kalian bisa beli di IG-nya GV Film, oke. Okay. Dan juga Gracia ada something buat Kak Gita, like usual. Kayak biasanya, as always. Bisa ada something special buat Kak Gita. Thank you. Buka dong, Kak. Bisa kalau ini, aduh mau mukanya ayo banget. Kak udah liatin orang guys dari tadi, orang gila. Orang gila guys. Kita samaan, Kak. Thank you. Ini GV official Tumblr, jadi kalau kalian mau beli, cek aja IG-nya GV Prelove. Oke? Okay? Thank you and bye-bye.